Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bejo. Pada game kali ini adalah Tower of Fantasy. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan equipment ya. Jadi teman-teman kan kita punya yang namanya equipment ini ya. Ada kepala, pundak, baju, pergelangan tangan. Lalu ini ada ikat pinggang, ada sarung tangan, ada celana, ada sepatu. Nah, cara mendapatkannya bagaimana di hari ketiga supaya bisa dapat semua penuh ya? Caranya teman-teman lihat di sini, di tanda pedang, masuk yang ini ya. Ini memakai yang namanya vitality ya. Vitality atau kalau di Genshin namanya resin. Cara dapatnya bagaimana? Melalui join operation. Jadi teman-teman kan pergi seperti ini. Ada harinya nih ya, ini Senin Sabtu, ini hari Jumat Minggu, terus ini hari Selasa Sabtu, lalu ini Rabu Minggu, ini Kamis Minggu, ada harinya. Hari ini terbuka yang ini ya, ini Deep Sea Stronghold sama Quarantine Area. Yang di kesulitan 1 nggak dapet, baru kesulitan 2 dapet, tapi dapetnya random ya, bisa dapet, bisa enggak ya. Bisa dapat ini, mulai dari warna biru ya, biru, hijau, putih. Rarity-nya paling rendah putih, atasnya biru, atasnya lagi hijau. Setelah hijau nanti terbuka di level 43, baru ungu. Di level 50 ini ya, kuning ya, legendary, yang kuning. Paling bagus ya yang kuning. Apakah kita mendapatkannya spam di sini? Saran saya tidak ambil di sini ya. Saya sudah coba 2 kali, dapatnya ya cuman hijau ya. Dan banyak putihnya. Dapatnya dari mana selain itu? Selain itu teman-teman bisa kerjakan yang namanya Dimensional Trial sama Interstellar Explosion. Teman-teman klik aja pergi. Kalau yang Interstellar, cari yang dropannya ungu, ungu 4. Nah ini ungu 4 ya. Kalau ini kan dropannya cuma biru 3. Jadi jangan diambil ya. Jadi yang ini nggak usah dikerjakan. Nah kalau yang ungu 4-nya ini sudah habis. Misalnya ini kan sudah dropannya jelek-jelek ya. Nah cuman biru, maka kita kerjakan yang namanya dimensional trial. Dimensional ini pasti dapat material ungu 2 minimal. Jadi kalau sudah ungunya sudah nggak ada di interstellar ya, dimensional ambil dapat 2, kerjakan aja ini. Lalu setiap kali teman-teman menghabiskan vitality atau resin di Genshin ya, itu teman-teman akan mendapatkan mata uang ya, mata uang tambahan, yaitu di komisari. Akan mendapatkan ini, energy crystal dust. Ini akan didapatkan setelah teman-teman memakai vitality. Nah, cara dapat equipmentnya, teman-teman beli ini, find equipment box. Teman-teman kan sudah 2 hari ya, hari kedua ya, itu sudah dapat vitality-nya ini ya, dapat energy dust-nya kan dapat banyak. Nah, teman-teman tukar aja beli. Beli ini teman-teman bisa pilih spesifik. Mau beli kepala, mau beli pundak, lutut kaki bisa teman-teman ya. Jadi bisa kepala, pundak, lutut kaki bisa, semuanya bisa pilih salah satu. Itulah caranya teman-teman dapat full equipment hijau di hari pertama. Lalu kalau mau upgrade lagi teman-teman nanti tunggu di level 50. Baru kita kerjakan yang join operation yang dapat emas ya. Lalu kita bisa menaikkan yang namanya enchant. Di enchant aja semua ya teman-teman. Mengapa kita enchant? Karena enchant itu bayarnya pakai ini, booster modul dapat dari Bygone Phantasm yang hari ini terbuka. Dari bisa beli, saya sudah belikan di sini. Bisa ini lagi, bisa 20, bisa 30. Dapat dari ini. Terus kita juga bisa mendapatkan dari suplai harian sama ini ya, Wanderer Lock. Jadi kalau teman-teman mengerjakan main questnya juga dapat ya. Sumber ini utama ya dari Bygone sama Crystal Shop ini ya. Energi Crystal Dust itu. Jadi dari vitality kita. Lalu teman-teman naikkan aja. Naikkan yang mana dulu? Naikkan yang nambah serangan ya. Serangan. Ini serangan. Terus ini serangan. Ini yang resistance nggak saya naikkan dulu. Saya kerjakan ini yang serangan kritikal. Sarung tangan ini paling bagus, critical rate kita nambah. Lalu apakah tidak sayang? Tidak sayang ya, yang tulisan 5 ini itu akan melekat. Melekat walaupun teman-teman nanti ganti, dapat yang ungu, yang biru, dapat yang emas. Saya buktikan ya, saya pakai, saya pasang, saya pertahankan. Nah, tetap 5 di sini. Jadi 5-nya ini nggak hilang, dia tahan di slot. Nah, ini saya pakai, pasang, pertahankan. Nah, nih.
Lalu kedua, selain enchant, teman-teman juga bisa memperkuat ya, namanya advancement. Advancement ini adalah menaikkan bintangnya teman-teman ya. Tidak disarankan untuk dilakukan ya. Coba kita fuse dan naik. Toh pun nanti ini ya kebuang, nggak kepake. Jadi ya sayang ya, dilakukan ini sayang. Disayang aja materialnya, disimpan. Lebih baik kita naikkan ini aja, enchantnya saja. Nah ini enchantnya. Material dapat dari mana? Dari Baygon ya. Dari Baygon sama dari Vitality ya. Baygon tuh yang mana? Yang ini Baygon teman-teman. Baygon Matasem. Nah hadiahnya apa? Hadiahnya ini teman-teman ya, saat ini teman-teman bisa lihat ya, nih dapat. Dapat poten omnium kristal untuk menaikkan supresor. Lalu ini ya, nah ini dapat booster modul. Booster modul. Nah, booster modulnya ini untuk naikkan agumen kita. Lalu ada peringkatnya ya. Peringkatnya ini random teman-teman, akan dimatchingkan dengan party random 100 orang. Kalau teman-teman dimatchingkan sama sultan ya enggak bisa ranking 1. Kalau ranking 1-nya dapat apa? Ranking 1-nya dapat ini ya, hadiah ranking 1. Ranking reward ya, ranking 1 mendapatkan ini, booster sama advance module sama dapat energi kristal dus 360. Itu yang teman-teman dapatkan seminggu sekali ya. Inilah Baygon Mantasem ya teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan kalau sultan tuh sampai level 70-an ya teman-teman ya. Saya masih level 30, nanti saya lanjutkan lagi. Semoga bisa sampai level 40 ya. Teman-teman bisa lihat di ranking ya. Jadi kalau Baygon Mantasem ini termasuk ada efek pay to win-nya ya. Jadi teman-teman kalau CP-nya masih kecil, combat strength-nya masih kecil ya, masih belum bisa Baygon level-level tinggi ya. Wih, level 86. GG ya. 75. Saya masih ini ya, tingkat 30 ya. Nanti saya coba usahakan lah ya, di 30-an ya, di 40-an. Kalau kita lihat yang 86 ya, kita lihat equipment-nya. Kita lihat di ini, widih, dia sudah Nemesis bintang 6. Tidak tahu matrix-nya apakah sudah mentok. Dia juga pakai crow bintang 2 ya. Equipnya sudah 5 semua ya, 5-5 semua nih. Sudah 5 semua, loh 5 semua. Bagus ya, kuat ya ini. Jadi teman-teman kalau CP-nya masih kecil, tidak perlu berkecil hati. Langsung aja pakai semua equipment-nya ini, dikerjakan supaya nambah CP-nya. Setelah itu teman-teman juga jangan lupa memakai senjatanya ya. Senjatanya kalau yang bisa, kalau bisa ada healernya ya. Saya pakai Nemesis, kalau sudah pakai Nemesis enak sekali ya, ada healernya. Yang penting bisa nge-heal, jadi bisa survive. Yang penting juga waktunya cukup ya, kan ada waktunya 5 menit. Kalau waktunya nggak cukup, berarti sudah kalah. Lalu kedua, teman-teman jangan lupa pasang matrixnya teman-teman ya. Matrixnya kalau bisa SSR, tapi ini pasti ada pay-nya. Tapi kalau teman-teman F2P, ya sedapetnya aja matrixnya. Kalau untuk naikkan level matrix sih, saya tidak nyarankan kalau dinaikkan ke level 25 semua gini ya. Kalau sudah dapat yang pasti SSR, teman-teman naikkan aja ya ke 25. Tapi kalau masih dapat yang ungu atau biru, lebih baik nggak usah dinaikkan, nggak masalah ya. Nanti dinaikkan aja, sayang materialnya ya, sayang materialnya. Lebih baik nanti dinaikkan ketika kita sudah dapat yang pasti kita pakai, yaitu yang emas atau mau yang biru yang sesuai pilihan kita ya, yang bisa dipakai untuk selamanya. Itulah teman-teman cara naikkan CP-nya ya, combat strength-nya nih ya. Saya sudah 8836. Teman-teman CP-nya sudah pada berapa? Kalau sultan-sultan yang bintang 6 rata ya bisa tinggi ya combat strength-nya. Semakin tinggi combat strength-nya, maka Baygon Pantasem-nya akan lebih mudah dan bisa mencapai level lebih tinggi lagi, tergantung seberapa sultannya ya. F2W bisa tinggi nggak? Bisa. Tapi ya butuh waktu setelah kita memprogres karakter kita. Nanti Baygon Pantasem bisa kok level tinggi. Sekian tips dari saya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang equipment, cara mendapatkannya bagaimana, cara ngencannya bagaimana, atau hanya apapun, langsung saja tanya di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika saya live ya. Nanti mungkin kita akan live lagi menaikkan Baygon Pantasem ya ke lantai 40 kalau bisa. Terima kasih semuanya, saya Bejo, bye-bye.